semua. Tuk bola voli Indonesia. Siaran karunia Arun. Iya. Warung. Iya. Oh, di warung. Ya, selamat siang. Saya ucapkan bagi para pecinta bola voli mania di Desa Termaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Jangan lupa datang dan saksikan Open Turnamen Cup Bola Voli Putri Berkarimba Pemuda Desa Termaji tahun 2022 akan mempertemukan Putri Pravita berhadapan dengan Putri Mulia. Dan saya ucapkan selamat datang bagi kedua tim yang sudah mulai memasuki area lapang dan sudah melakukan warming up terlebih dahulu untuk melemaskan otot-otot tangan maupun kaki untuk mencegah tidak gampang cedera. Dan Putri Pravita menurunkan putri terbaik di daerah Ciamis. Dan Putra Mulia tidak asing lagi nih, juga menurunkan skuad dari kota impian dari Ciamis. Inilah peran bintang di Open Turnamen Cup Bola Voli Putri Berkarimba tahun 2022. Aman. Ya, selamat siang saya selamat siang kepada seluruh penonton yang saya hormati. Akan segera saya pertandingkan perdana Open Turnamen Cup Bola Voli Putri Berkarimba Pemuda Desa Termaji tahun 2022 yang berada di sebelah tangan kanan wasit dengan jersey kebanggaannya hitam putih berkombinasi pink biru. Inilah tim bola voli Putri Pravita. Dan yang berada di sebelah tangan kanan wasit kiri wasit dengan jersey kebanggaannya hitam berkombinasi oranye, kita sambut tepuk tangan dari Putra Mulia. Ayo warming up disit semes-semesan. Wekan KBP, wekan KB. Siap-siap, abot. Pasir. Dan akan segera saya bacakan susulan pemain bagi kedua tim Putra Mulia maupun Putra Pravita. Kali ini dari Putri Pravita, nomor punggung 7 ada Putri, nomor punggung 2 Inul, nomor punggung 1 ada Keke, nomor 8 ada Dila, nomor punggung 6 ada Joyce, 3 nomor punggung ada Hani, ada nomor punggung 4 Devi, nomor punggung 10 ada Korim, nomor punggung 9 ada Wulan. Inilah susunan pemain dari Putri Pravita. Dan akan saya bacakan susunan pemain dari Putra Mulia. 3 nomor punggung ada Nala, 1 nomor punggung ada Naifa, 2 nomor punggung ada Reva, 8 nomor punggung ada Dila, 5 nomor punggung ada Wilda, 9 nomor punggung ada Lucy, 4 nomor punggung ada Faisa, 9 nomor punggung Inda sebagai libero.
Nah, inilah akan kita saksikan peran bintang di daerah Kota Ciamis akan turun di lapangan RW 3 Desa Dermaji. Inilah spike-spike kedua tim sudah mulai dipertunjukkan. Ya, play pun sudah dimulai dan akan segera dipertandingkannya babak penyisian pertama. Pertandingan ini dipimpin wasit nasional PBFSI dari Kabupaten Banyumas. Wasit 1, saudara beliau Pak Tonis. Dan dibantu wasit 2, ada Pak Gugup. Dan dari sini saya laporkan selamat bertanding, tetap tunjung tinggi sportivitas. Thank you.